Dalam instruksi ini, kami akan menunjukkan cara untuk mengisi ulang akun Anda di bursa mata uang kripto MEXC, membeli smart coin, dan menariknya ke dompet Anda. Smart coin digunakan sebagai bahan bakar untuk semua transaksi dengan Ultima. Untuk melakukan transaksi splitting, Anda harus memiliki minimal 5.500 smart di dompet Anda. Langkah pertama, isi ulang akun Anda. Masuk ke bursa, pilih wallets, lalu deposit. Pilih mata uang kripto yang ingin Anda kirim ke bursa dan jaringan yang diinginkan dari daftar. Setelah itu, klik pada Click to Generate Address. Akan muncul kode QR untuk isi ulang, serta alamat yang bisa Anda salin. Kirim cryptocurrency ke alamat ini dengan cara apa saja yang nyaman bagi Anda. Tunggu hingga transaksi diproses. Ketika pemrosesan selesai, Anda akan melihat bahwa saldo dompet Anda sudah bertambah. Sekarang, Anda dapat melakukan order pertama Anda. Langkah kedua, membeli smart. Di halaman utama, pilih spot. Di jendela yang terbuka, di bagian pencarian, masukkan nama mata uang kripto yang ingin Anda beli. Mari kita coba temukan smart. Kita melihat bahwa pasangan smart USDT tersedia. Anda dapat membeli smart pada harga pasar, yaitu harga saat ini, atau menetapkan limit order pada harga yang diinginkan. Anda juga dapat mengatur order stop limit, yang memungkinkan Anda untuk menetapkan harga stop dan harga limit pada saat yang sama untuk mengontrol biaya eksekusi perdagangan Anda. Pilih jenis order yang diinginkan. Pilih harga smart yang ingin Anda beli jika ada limit order. Jumlah smart yang ingin Anda beli, dan klik tombol Buy Smart. Selesai, Anda telah membeli smart di bursa MEXC. Sekarang Anda perlu mentransfernya ke dompet smart wallet. Langkah ketiga, menarik smart ke smart wallet. Untuk mengirim koin dari bursa, Anda perlu menyalin alamat dompet Anda. Untuk melakukan ini, buka aplikasi smart wallet dan ketuk pada kartu smart Anda. Anda akan melihat alamat dompet Anda yang dapat Anda salin dengan mengeklik ikon salin. Kembali ke MEXC. Buka wallet dan pilih withdraw. Masukkan nama smart di bilah pencarian. Masukkan alamat dompet yang disalin dan jumlah smart yang ingin Anda kirim. Konfirmasikan pengiriman dan tunggu bursa memproses transaksi. Setelah transaksi diproses, Anda akan menerima koin di dompet Anda.